Wah, kira-kira lollipopku jatuh di mana ya? Semuanya hilang, tinggal tersisa satu es krim cone. Teman-teman, kalian ada yang melihat lollipopku enggak? Tidak. Maukah kalian membantuku mencari lollipop-lollipopku yang hilang? Kemudian kita pasang di gerobak ini. Benarkah? Terima kasih kalian mau membantuku. Oke, kita mulai cari lollipop-lollipopnya yuk. Kita cari di sekitar sini. Tadi aku mainan di sini. Mungkin lollipopnya tertiup angin. Kita telusuri tempat ini. Semoga lollipopnya ketemu semuanya. Wah, lihat teman-teman. Di sana aku melihat ada dua buah lollipop. Kita ambil. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna biru. Oke, kita kumpulkan. Lanjut kita cari lollipop yang lainnya. Wah, itu dia. Di sana masih ada satu lollipop lagi. Kita kumpulkan. Hore, kita sudah menemukan 3 lollipop. Kita cari lagi lollipopnya. Di mana ya? Wow, apakah teman-teman melihat sesuatu? Iya, di sana aku juga melihat ada banyak lollipop. Wah, sepertinya angin meniup lollipop sampai terbang ke sini. Kita ambil. Kita menemukan lollipop berbentuk kucing. Wow, keren. Di sana masih ada banyak teman-teman. Semuanya kita ambil yuk. Ini ada lollipop yang berwarna biru. Di sini ada lollipop bulat-bulat yang berwarna kuning, yellow. Masih ada lagi. Ini lollipop berwarna pink. Sepertinya ini lollipop strawberry. Masih tertinggal satu di sana. Lollipop bulat-bulat. Ini rasa blueberry. Keren. Oke, kita lanjutkan pencarian kita ya. Di mana ada lollipop? Kita cari lollipop. Siapa yang lihat lollipop? Kasih tahu aku. Lollipop, lollipop, di mana ada lollipop? Wow, lihat di sana ada lollipop. Wow, lollipop rasa melon. Wow, keren. Wah, ada minuman juga. Kira-kira ini minuman apa ya? Wow, keren. Kita menemukan segelas Milo. Masih ada satu lagi. Kira-kira ini apa ya? Ternyata ini adalah sebuah es krim cone rasa strawberry. Mantap. Kita kumpulkan. Oke teman-teman, kita pasang dulu lollipop yang sudah kita temukan ini. Kita pasang lollipop yang berbentuk lope-lope ini. Kita pasang di sebelah sini. Wow, keren. Lollipop lope-lope yang berwarna biru kuning. Selanjutnya ada lollipop berbentuk bulat-bulat. Masih ada satu lagi lollipop bulat-bulatnya. Kita pasang di sini. Oke, lanjut. Ini ada lollipop berwarna kuning. Sebelah sini. Selanjutnya ada lollipop berbentuk apa ya ini? Kelinci. Oke. Kita pasang. Masih ada lagi yang berbentuk kucing. Wah, banyak sekali ya lollipop kucingnya. Di sini masih ada 2 lagi. Oke, sebelah sini. Lollipop kucing strawberry. Bisa
sebelah sini. Wah, keren. Oh iya, tadi kita juga menemukan sebuah es krim cone rasa stroberi. Kita pasang di sini yuk. Oke. Masih ada satu lagi minuman Milo. Kita taruh di mana ya? Di sebelah sini. Wah, sepertinya masih ada yang kurang, teman-teman. Di sini masih ada kurang satu. Sama es krim cone-nya juga ada yang kurang. Oke, kita lanjut cari ya. Cari-cari, aku cari lollipopku yang hilang. Cari-cari, siapa yang lihat lollipop? Wow, di sana ada lollipop. Ada juga es krim dan juga minuman. Kita lihat ini minuman apa ya? Wah, jatuh teman-teman. Ternyata ini adalah segelas kopi Arabica. Oke, kita letakkan di sini dulu. Di sana masih ada es krim rasa vanila. Lollipopnya, ini lollipop bulat rasa stroberi. Kita taruh di sini. Kita lanjutkan pencarian kita. Masih ada lagi nggak ya lollipopnya? Kita cari. Wow, lihat teman-teman, di depan sana masih ada lollipop. Coba kita ambil lollipop bulat berwarna kuning yellow. Minumannya tumpah. Coba kita lihat, kira-kira ini minuman apa ya? Wow, betul sekali, kita menemukan segelas boba. Mantap. Oke, kita pasangkan lollipop yang kita temukan tadi. Lollipop berwarna pink. Sepertinya ini lollipop stroberi. Oke, kita pasangkan. Selanjutnya ada boba di sebelah sini. Masih ada satu lagi kopi Arabica. Selanjutnya ada es krim cone rasa vanila. Di sebelah mana ya? Ini dia, di tempat yang kosong. Oke, semua sudah terpasang. Oh iya, masih ada satu lollipop lagi. Kita pasang di sini. Wow, keren. Semuanya sudah terpasang. Wah, akhirnya semua lollipopku sudah ketemu. Sudah terpasang di gerobak semuanya. Terima kasih ya teman-teman sudah membantuku mencari lollipopku. Aku sangat senang sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari LM Channel. Sampai jumpa di video berikutnya ya.